rasulullah da'il ridhwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang penting buat kita semua terkhususkan kepada ibu-ibu tentang bagaimana bisa mengoptimalkan umur kedua uh, kita semua ya karena kita tahu umur kita di dunia begitu sangat terbatas ya sebagaimana sering saya sampaikan hadis Nabi SAW alaihi ummati baina sittin ila wa aqalluhum man yajuzu dzalik umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang melampaui umur tersebut ya dan banyak diantara kita yang sudah melewati 40 tahun dan ada juga yang sudah melewati 50 tahun dan sebagian sudah mau meninggal dunia sudah di atas 60 ya. Oleh karenanya, sudah banyak peringatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kata Allah wajah, hukumun nadir, telah datang peringatan kepada kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya uban. Jika seorang sudah beruban, berarti telah datang peringatan. Bosnya hidupnya tidak selamanya di dunia. Oleh karenanya, apa yang menimpa kita berupa sakit, keriput, ya di kulit lemahnya pandangan, mulai sering lupa, pikun, lemahnya pendengaran, mulai sering encok. Ya. Ini semua peringatan bahwasanya kita tidak lama lagi di alam dunia ini. Oleh karena orang yang cerdas, dia harus mempersiapkan lebih matang lagi ketika sudah datang peringatan-peringatan tersebut lebih cerdas, lebih mematang persiapan lebih matang lagi untuk menyambut kematian tersebut. Oleh karenanya para ulama menyebutkan satu istilah al umur tsani, umur yang kedua. Ya. Yaitu maksudnya agar ketika kita sudah sudah meninggal dunia, sudah berpindah dari alam dunia menuju alam barzah seakan-akan kita masih hidup di atas muka bumi ini yaitu kenapa? karena amal soleh masih terus berjalan ini yang kita pikirkan ya. Kita tidak hanya memikirkan bagaimana kita bisa beramal soleh di dunia, tapi bagaimana kalau kita sudah meninggal dunia, amal soleh masih berjalan. Sehingga kita punya umur kedua setelah wafatnya kita. Allah mengisyaratkan akan hal ini dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin ayat ke-12, Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin.'" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu sungguhnya kamilah yang nuhyil mauta yang akan menghidupkan mayat-mayat yang sudah mati." Ya. Allah menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat kelak semata-mata Allah yang mengatur segalanya ya. Kalau sekarang di dunia banyak orang sok yang ngatur, sok jadi penguasa, sok mengatur, sombong. Namun pada hari kiamat kelak semuanya tidak ada yang berani menegakkan kepalanya semuanya ketakutan makanya pada hari kiamat kelak Allah menguncang bumi Allah berkata anal malik aina mulukul ardi aku adalah maharaja mana raja-raja dunia maka semua tidak ada yang berani mengatakan saya yang dulu sombong yang angkuh, yang dulu angkuh tidak berkutik pada hari tersebut anad dayyan aku adalah sang pemberi pembalasan Kata Allah, limanil mulku liyaum. Kerajaan milik siapa pada hari tersebut, pada hari kiamat? Lillahil wahidil kohar Milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Maka Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah. Inna, sungguhnya kami, nahnu, yaitu Allah membatasi kamilah. Yang akan menghidupkan yang mati. Nuhyil mauta. Yaitu untuk diberi balasan pada hari kiamat kelahan. Kemudian kata Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum dan kami yang mencatat ma qaddamu apa yang telah mereka lakukan yang berupa amal saleh atau berupa amal buruk selama di dunia wa atharahum dan jejak langkah kaki mereka. Kami juga catat jejak langkah kaki mereka. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imami mubin dan segala sesuatu telah kami himpun telah kami kumpulkan di Lauhil Mahfuz. Tapi di sini ada dua tafsiran yang disebutkan oleh al hafiz Ibn Qasir dalam dalam tafsirnya tentang makna wa asarohum kami yang mencatat jejak langkah kaki mereka asar 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 jama dari asar itu langkah kaki kalau kita berjalan kita melangkahkan kaki ada sisa bekas jejak disebut apa jejak bahasa Indonesia dan kalau kita melangkahkan kaki misalnya di Tempat yang situ banyak angin kita jejak kaki kita maka mudah sekali hilang jejak kaki kita karena terhempas dengan angin yang yang kencang apalagi kalau di Arab sana ya angin kencang ya jadi kalau kita langkah kaki langkah kita terkadang ada terlihat terkadang tidak terlihat ya apalagi ditimpa dengan angin yang kencang meskipun tidak terlihat tapi Allah catat jejak langkah kaki tersebut. Maka ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yang dimaksud dengan Allah mencatat jejak langkah kaki yaitu Allah mencatat dampak dari segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh sang hamba. Sang hamba ketika di dunia melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan, semua dicatat, perkataannya dicatat, perbuatannya dicatat. Itu yang disebut dengan maqaddamu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentu para malaikat yang mencatat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata yang dicatat bukan cuma perbuatan dan perkataan, dampaknya juga dicatat. Apakah dampak dari perkataan-perbuatan tersebut baik atau buruk semuanya dicatat. Ya. Semuanya dicatat. Jika berdampak baik seperti ilmu yang bermanfaat. Ya seperti wakaf ya. maka meskipun sang hamba sudah meninggal dunia maka dampaknya terus dicatat oleh malaikat sehingga menjadi umur kedua bagi sang sang hamba makanya Rasulullah SAW bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min an yang kusa min gairi an yang kusa min ujurihim syaih kata Nabi Alaihi Wasallam, siapa yang berikan contoh yang baik maka bagi dia pahala amal perbuatan baik tersebut dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kalau diikuti sampai hari kiamat maka seluruh pahala orang tersebut akan dia dapatkan tanpa mengurangi pahala mereka tanpa mengurangi pahala pahala mereka ini dampak dari perbuatan perbuatannya dan sebaliknya kalau dampak dan perbuatannya buruk pun demikian terus tercatat Kalau ada dikatakan pahala jariyah, ada juga dosa jari, dosa jariyah. Ya. Asam jariyah, dosa-dosa jariyah. Makanya Rasulullah SAW Allah berfirman dalam Al Quran, liyah milu auzarahum yau mal kiamah, liyah kamilatan yau mal kiamah, wamin auzaril ladina yudillunahum bi ilm. Hendaknya mereka memikul dosa-dosa yang mereka lakukan. Sempurna dosa-dosanya pada hari kiamat kelak dan juga dosa-dosa yang orang yang mereka sesatkan, mereka juga pikul. Mereka juga pikul. Bayangkan ada seorang di dunia mengajarkan satu maksiat. Kemudian diikuti oleh orang-orang niru dan diikuti terus sampai hari kiamat maka seluruh dosa-dosa orang yang menirunya juga dia dia pikul. Dia ya. Ya, contohkan misalnya satu maksiat Misalnya model baju tertentu dengan menampakkan sebagian aurat, kemudian model tersebut jadi trendy. Bertahun-tahun jadi trendy, kemudian terkadang hilang, kemudian trendy lagi, kadang-kadang demikian. Tapi model tersebut menampakkan aurat. Maka seluruh yang mengikutinya, dia juga pikul dosanya. Dia dalam kuburan, dosa terus mengalir, dosa terus mengalir. Sama seperti seorang mengajarkan bid'ah, mengajarkan bid'ah ajaran yang sesat. Dia sudah meninggal kemudian diikuti oleh orang-orang, maka seluruh dosa mereka juga dia dia tanggung ya. Maka tafsiran pertama dari surat Yasin ayat 12 wa ma dan kami catat dampak asar, maksudnya dampak dari perkataan maupun perbuatan seorang hamba. Bukan cuma perkataan dan perbuatannya saja yang dicatat, tapi juga ada dampaknya. Kalau kebaikan maka kebaikan, kalau keburukan maka keburukan. Maka bisa menjadi pahala jariah, bisa juga menjadi dosa jariah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang dimaksud dengan mencatat asar, maksudnya jejak kaki adalah sebagaimana zahir daripada ayat. Ketika Banu Salimah, Banu Salimah mereka tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Mereka tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi yaitu berkilo-kilo dari Masjid Nabawi. Maka mereka punya ide untuk memindah mem rumah menuju dekat Masjid Nabawi agar mudah pergi sholat di Masjid Nabawi. Kita tahu di Masjid Nabawi pahalanya seribu kali lipat. Maka mereka punya ide untuk pindah rumah. Ketika Nabi mendengar ide mereka untuk pindah rumah, maka Nabi menegur mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya bani Salimah, diarakum tuktab atharukum wahai bani salimah tetaplah di rumah-rumah kalian tidak usah pindah sungguhnya akan dicatat jejak langkah kaki kalian artinya kalau mereka ke masjid semakin jauh semakin banyak pahalanya pergi ke masjid pulang dari masjid berapa langkah banyak banyak langkah kaki semua di, dicatat bahkan Rasulullah mengatakan bukan cuma langkah kaki kalian, atharukum jejak langkah kalian pun dicatat. Jadi maksudnya jangan kalian khawatir, jangankan langkah kaki kalian, jejaknya saja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu langkah pun yang terluput dari catatan. Karena jangankan langkahnya, jejaknya saja yang sudah tidak dilihat oleh orang, yang sudah tertutup dengan debu, yang sudah diterpa dengan angin, sudah hilang, itu pun dicatat apalagi langkah langkah kaki kakinya. Ini pendapat kedua. Kemudian imlekasi setelah menyampaikan dua pendapat, beliau mengatakan tidak ada pertentangan kalau jejak langkah dicatat, apalagi dampak dari perkataan dan perbuatan. Intinya ayat ini mengisyaratkan bahwasanya ada kesempatan bagi seorang untuk mendapatkan umur kedua. Hanya saja perlu waspada umur kedua tersebut bisa jadi menentangkan pahala jariah dan juga sebaliknya bisa menentangkan dosa apa? jariah. Ya, maka seorang waspada. Baik, kita akan sebutkan sekarang tentang macam-macam kesempatan umur kedua yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa optimal di umur kedua kita. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda hadis ini diriwayatkan oleh uh, Al-Bazzar ya Al-Bazzar dalam, dalam Kashful Astar nomor 149 dan dinilai Hasan oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu ta'ala Hadis ini menyebutkan tentang tujuh amal soleh yang bisa dilakukan oleh seorang hamba sehingga bisa menjadi umur keduanya kata Rasulullah SAW sabu'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi tujuh amal soleh atau tujuh perkara yang pahalanya terus mengalir kepada sang hamba meskipun dia dalam kuburannya. Sabaun ya jiril abdi ajruhunna wahyu fi Tujuh amal saleh yang pahalanya terus mengalir bagi seorang hamba meskipun sang hamba dalam kuburannya. Apa saja tujuh perkara tersebut? Rasulullah SAW bersabda, Man allama ilman. Seorang yang mengajarkan ilmu. Tentunya ilmu yang bermanfaat. Yang pertama. Yang kedua, Au ajro nahran. Atau dia mengalirkan sungai. Maksudnya dia dari ambil dari sungai kemudian dia buka kanal kecil untuk dialirkan ke sawah-sawah atau tempat orang atau dia pergi ke sumber air kemudian dia buka dia buka jalan atau kanal sehingga e, buka terusan sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maka dia mengalirkan sungai maksudnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang kedua yang ketiga atau dia menggali sumur sehingga dia gali sumur sehingga muncullah sumber air bersih sumber air minum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang keempat augarosa nahlan atau dia tanam korma kemudian hasil dari korma tersebut berilah dia wakafkan hasilnya setiap ada hasil korma silahkan dibagi-bagi kalau ada orang lewat silahkan ngambil dari hasil kormanya dan selama korma tersebut berbuah maka dia terus mendapatkan pahala yang keberapa itu? Yang kelima, bana masjidan atau dia bangun masjid sehingga orang beribadah di masjid tersebut sehingga meskipun dia sudah meninggal pahalanya terus mengalir. Awarrotha mushafan atau dia tinggalkan mushaf. Dia beli mushaf kemudian dia bagi-bagikan, dia wakafkan, maka setiap orang baca mushaf maka dia ikut dapat pahala dari membaca mushaf tersebut. Ada yang mentadaburi Al-Qur'an dari mushaf yang dia bagi, maka dia dapat juga pahala. Dan yang ketujuh, autaroka waladan Atau dia tinggalkan seorang anak, yang anak tersebut mendoakannya, mohon ampunan baginya setelah dia meninggal, meninggal dunia. Inilah tujuh perkara yang disebut oleh Nabi, bahwasanya pahalanya terus mengalir meskipun sang hamba sudah dikubur dalam kuburan menjadi umur kedua bagi sang sang hamba laki atau perempuan laki atau perempuan coba diulangi ibu yang pertama apa mengajarkan ilmu manfaat yang kedua mengalirkan sungai yang ketiga menggali sumur yang keempat korma hasilnya dibagi-bagi yang kelima bangun masjid yang keenam wakaf mushaf yang ketujuh anak soleh yang mendoakannya taib e, datang dalam hadis-hadis yang lain yang semirip dengan ini ya. dan ada tambahan bukan cuma tujuh ya. di antaranya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda ada yang mirip dan ada yang tambahan dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah kata Rasulullah SAW inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mautih di antara amal-amal saleh yang bisa menyusul seorang mukmin setelah dia meninggal dunia adalah ilman allamahu wa nasharahu ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan wa waladan salihan tarakahu anak saleh yang dia tinggalkan wa mushafan warathahu mushaf yang dia wakafkan dia tinggalkan au masjidan banahu atau masjid yang dia bangun. Ada tambahan di sini au baitan libni sabil banahu atau dia bangun rumah untuk musafirin. Dia bangun rumah ada orang musafir bisa mampir ya. Jadi selain masjid ada lagi tambahan apa? Bangun rumah yang digunakan oleh musa musafir ya. Au nahran ajrahu atau sungai yang dia alirkan au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa ayatihi yalhaquhu min ba'di mautih atau sedekah yaitu sedekah jariyah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dalam kondisi sehat dan masih hidup, kemudian pahalanya menyusulinya setelah dia meninggal, meninggal dunia. Sini ada tambahan apa tadi? Sedekah jariah dan apa? Dan bangun rumah untuk ibnu Sabil. Jadi sekarang sudah berapa? Sembilan. Hadis yang lain ada tambahan lagi. Arba'atun tajri alaihim ujuruhum Ba'dal maut. Empat perkara yang pahalanya mengalir kepada hamba, para hamba, ya, meskipun sudah meninggal dunia. Yang pertama, man mata fi sabirillah. Seorang yang meninggal dalam kondisi berjaga di daerah perbatasan. Ini tambahan lagi, ini yang ke-10. Seorang berjaga ketika terjadi peperangan, ada da kawasan kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka dia bukan sedang berjihad, tapi dia berjaga di daerah per perbatasan. Ini susah, lebih susah daripada berjihad. Kalau berjihad, musuh di depan. Ketahuan, dia bisa persiapan. Tapi kalau dia ada perbatasan, dia nggak tahu tiba-tiba musuh apa? Datang. Jadi dia kapan-kapan saja bisa kena panah. Sehingga orang yang berjaga di daerah perbatasan, maka ini pahalanya meskipun dia sudah meninggal, pahalanya masih ngalir, ngalir terus. Ini yang ke-10 tambahan. Yang sisanya sudah berulang. Wa man ilman Ya, siapa yang mengajarkan ilmu, ujirilahu ajruhu ma umilabihi maka pahalanya terus mengalir selama ilmunya tadi diamalkan oleh orang lain. Wa man bi fa ajruha yajri lahu Siapa yang bersedekah jariah, maka pahalanya terus mengalir selama sedekahnya masih terus mengalir. Wa dan, yadu dan seorang yang meninggalkan anak soleh yang mendoakannya. Dan hadis yang terakhir yang juga terkait dengan amal saleh yang masih berjalan meskipun seorang meninggal dunia. Hadis yang masyhur juga dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu." Jika seorang manusia meninggal dunia terputus amalannya, illa min thalatha, kecuali tiga perkara, illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yan bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Oleh karenanya, kita simpulkan dari hadis-hadis tersebut ada berapa? Ada sepuluh. Ada sepuluh. Ya. Dan ke 10 tersebut telah dikumpulkan oleh Suyuti rahimahullah dalam nazamnya, dalam syairnya dia berkata, Ida mata benu Adam laisa yajri alaihi min fi'alin ashrin. Jika seorang anak Adam telah meninggal dunia, maka tidak berlaku baginya pahala terus mengalir kecuali ada sepuluh amal.

menggali apa sumur wa ijra'u nahrin atau yang mengalirkan apa sungai wa baitun lil ya atau rumah yang dia bikin untuk orang asing lewat tinggal di situ kalau sudah selesai tinggal lanjutkan setiap ada orang musafir lewat silahkan mampir di rumah tersebut au bina atau dia bangun masjid coba diulangi Ibu ada 10 yang hafal angkat tangan yang hafal angkat tangan Coba ibu-ibu. Ya, ya sudah. Saya cuma tanya saja yang hafal siapa. Enggak ada hadiahnya. Enggak ada hadiah. Tapi kita ulangi yang pertama apa? Baca silakan. Pelan-pelan. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Yang kedua mengalirkan apa su? Sungai. Yang ketiga menggali sumur. Yang keempat menanam pohon korma yang hasilnya di sedekahkan. Yang kelima bangun masjid. Yang keenam meninggalkan mushaf. Yang ketujuh anak soleh yang mendoakan. Yang kedelapan tadi apa? Bangun rumah untuk orang ibnu sabil. Yang kesembilan sedekah jariah. Yang ke-10? Apa yang ke-10? Satu satu orang, satu orang aja, apa? Suara yang keras apa? Saya juga lupa yang ke-10 apa tadi. <laughs> Menjaga di daerah perbatasan. Ber Inilah 10 amal soleh yang merupakan sarana seorang untuk mengoptimalkan umur keduanya, tapi kita jelaskan satu-satu siapa tahu para ibu-ibu bisa mengambil kesempatan dari 10 ada yang mungkin ada yang tidak mungkin, tapi kita jelaskan siapa tahu ada kesempatan tapi perlu diperhatikan, saya bilang ada kesempatan, ternyata ada mungkin amal yang tidak bisa dilakukan kecuali laki, seperti berjaga di daerah perbatasan misalnya tapi yang lainnya mungkin dilakukan. kalaupun ibu ibu tidak mungkin melakukan, misalnya nggak punya uang bangun masjid nggak punya uang, ya atau gali sumur nggak punya uang, yang punya uang suami. maka diantara agar ibu ibu juga dapat mengoptimalkan umur kedua motivasi suami. jadi ibu yang motivasi suami, sehingga kalau suami yang melakukan ibu juga dapat apa? pahala. Ya, jadi ini sekedar wawasan buat ibu ibu kalau ibu bisa melakukan langsung sendiri, alhamdulillah. kalau tidak bisa motivasi suami untuk melakukannya atau motivasi orang lain untuk melakukannya sehingga ketika dia mendapat pahala kita juga kecepratan apa? pahala karena kita yang motivasi dan Rasulullah mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi siapa yang menunjukkan pada kebaikan bagi dia pahala juga orang yang mengamalkannya. tapi kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Tentunya ilmu yang diajarkan bertingkat-tingkat ya. Kalau kita bicara para ulama tentu luar biasa ilmu mereka. Dan sampai sekarang buku-buku mereka masih kita baca, subhanallah. Mereka sudah meninggal ya, ratusan tahun yang lalu, ya. sampai ada yang lebih dari seribu tahun yang lalu. Tetapi ilmu mereka masih bermanfaat. Selama ilmu mereka bermanfaat, maka pahala terus mengalir kepada mereka. Oleh ini tidak, tidak, tidak bisa kita bayangkan betapa besar pahala yang didapatkan oleh para sahabat. Karena para sahabat adalah generasi yang menyampaikan Al-Quran maupun sunnah Nabi sampai kepada kepada kita. Maka semua orang belajar ilmu agama, baik dari Al-Quran maupun sunnah, pasti silsilanya kembali kepada para para sahabat. Karena tidaklah Al-Quran dan hadis sampai kepada kita kecuali melalui jalur para sahabat. Mereka dikatakan dengan naqalatul wahyi, yaitu para penukil wahyu Al-Quran maupun hadis sampai kepada kaum muslimin. Kemudian juga para ulama yang mereka telah berusaha payah, kemudian e, menulis buku-buku yang bermanfaat, mendakwahkan ilmu mereka, sehingga ilmu mereka e, terabadikan dalam kitab-kitab yang agung. Kemudian kita belajar sampai sekarang dimanfaatkan oleh para ustadz. Kemudian ustadz menyampaikan kepada maduwin kepada audiens, maka pahala semua mengalir kepada kepada mereka. Mungkin untuk seperti itu ibu tidak mampu ya. Karena tidak sempat lagi belajar bahasa Arab saja belum tamat-tamat ya. Gimana mau Taip. Tapi tidak harus ilmu yang besar seperti itu cari pahala. Ada ilmu, -ilmu yang mengajarin anak, ngajarin anak Al-Fatihah, ngajar ngajar TPA ya. Atau e, menyiapkan sarana untuk TPA ya. Jadi maksud saya, kita mesti tahu tidak mesti kita yang langsung melakukannya, paham? Terkadang kita yang menyiapkan prasarana, terkadang kita yang menyiapkan sarana, terkadang kita yang biayai, Ya, maka kita juga ikut serta dalam mendapatkan pahala tersebut. Ikut serta. Ya. Makanya ini menunjukkan tentang keutamaan para dai. Bahwasanya para dai mereka yang ujung tombak dalam menyebarkan sunnah, dalam menyebarkan syariat, dalam menyebarkan ilmu. Dan bukan cuma para dai, para donatur yang membantu dakwah juga mereka dapat bagian. Mereka dapat bagian. Ya, karena betapa sering dakwah butuh dengan biaya. Kalau tidak ada biaya, tidak bisa dakwah. Oleh karenanya, di antara uh, taufik Allah kepada Nabi SAW, maka Nabi di awal dakwah, Allah gandingkan dengan orang-orang yang kebetulan memiliki harta. Pertama kali istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala, Anha, yang menyumbangkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi SAW. Kemudian lelaki dewas yang pertama kali masuk Islam, siapa Abu? Bakar yang menyumbangkan seluruh hartanya juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Bakar muncullah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Orang-orang hebat yang juga memiliki harta yang menyumbangkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang diberikan ilmu, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu tersebut, baik ilmu yang dianggap sepele maupun ilmu yang besar. Ya, maka dia akan dapat pahala. Kalau dia tidak mampu, maka dia bantu dari sisi e, keuangan, materi agar dakwah bisa berjalan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang e, diberi kesempatan oleh Allah untuk berkecimpung dalam medan dakwah, apakah sebagai dai, apakah sebagai donatur, apakah sebagai panitia. Karena mereka juga insya Allah mendapatkan pahala dari tersebarnya ilmu yang bermanfaat. Lihatlah dengan dakwah yang dilakukan oleh para dai-dai dengan kesabaran mereka di penjuru tanah air maka sunnah berkembang. Sekolah-sekolah sunnah juga apa Ber berkembang. Alhamdulillah. Dimulai dengan apa dengan dengan dakwah, dengan dakwah. Nah, ilmu ini disebut dengan wakaf uh, wakaf abstrak, wakaf abstrak. Ya. Dia wakaf ilmu. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi sebenarnya wakaf juga ya. Kebanyakan orang hanya terfokus pada wakaf yang konkret seperti wakaf masjid, wakaf sumur, wakaf harta. Tapi ternyata ilmu juga apa? Wakaf. Justru ini wakaf yang sangat besar. Maka disebut pertama kali dalam hadis ini tujuh perkara yang pahalanya tetap mengalir diantaranya ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sebutkan pertama kali. Justru terkadang dia lebih penting daripada yang lainnya. Justru yang lainnya wakaf-wakaf lainnya sarana untuk penyebaran dakwah, sarana untuk penyebaran dakwah. Maka jangan menyepelekan wakaf ini, wakaf abstrak ini. Jadi kalau punya rezeki bantu dakwah ya. Semua sarana yang bisa untuk e, dakwah maka dibantu karena dengan adanya dakwah berjalan maka ilmu ter tersebar. Orang yang tersesat jadi sadar, orang yang lalai jadi ingat, ya. Makanya Allah mengatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah dan perkataan siapa yang lebih terbaik dari perkataan seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi menyebutkan dua orang yang hendaknya dicemburui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Siapa dua orang tersebut? Rajulun atahu ilm. Pertama orang yang Allah berikan ilmu, kemudian diajarkan ilmu tersebut itu dai. Kita hasad kenapa dia berdakwah pahala dia banyak. Yang kedua, rajulun atahu mal, seorang yang Allah berikan harta, wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Kemudian dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua orang penting diperlukan dalam penyebaran Islam, ya. Punya ilmu dan dia dakwakan ilmunya, punya harta kemudian dia korbankan hartanya untuk dakwah, ya. Jadi masalah punya ilmu malas berdakwah, punya duit tapi pelit itu masalah. Ya. Maka kita berusaha nimbrung apakah dengan menyebarkan ilmu atau sebagai Donatur atau sebagai panitia yang penting kita masuk dalam rel, rel dakwah tinggal ikhlaskan niat kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, yang berikutnya, yang berikutnya, oleh karenanya kalau di, di mana di Arab Saudi, kita ya, banyak orang wakaf buku-buku ilmu, mereka cetak buku mereka bagi, mereka cetak buku mereka apa? bagi, karena kalau seorang satu, satu aja baca buku, kemudian dapat hidayah kemudian dia beramal saya pahalanya semua ngelir sama? sama dia ya. tadinya seorang riak terus ikhlas gara-gara baca satu buku, maka pahalanya ngelir semua sama? sama dia ya. selama itu dia ikhlas 20 tahun, semua pahalanya sama? sama orang tersebut makanya banyak orang di Arab Saudi wakaf wakaf buku ilmu, wakaf ya. sampai sekarang wakaf-wakaf buku masih berjalan buku fikih, buku akidah buku adab, mereka cetak, mereka bagi-bagi terutama kepada para dai kepada siapa yang bisa memanfaatkannya. Yang kedua, ijra'un nahar. Di antara pahala yang bisa mengalir terus jadi umur kedua bagi seorang yang sudah meninggal dunia adalah mengalirkan sungai. Maksudnya ada sungai kemudian dia bikin terusan, bikin terusan sehingga dibuat kanal kemudian bisa e, mengalirlah air sungai tersebut kepada masyarakat. dia gali ya. Dia sewa orang untuk menggali untuk membuat terusan maka ini bermanfaat. Zaman ya, sekarang bisa dengan buat apa pipa ya. Pipa mungkin air di atas gunung dia sampai ke bawah. Kita kadang-kadang lewat di safar-safar itu ada pipa dari atas air mengalir terus. Ada yang bikin pipa tersebut sehingga kalau ada musafirin lewat mampir, kadang mandi, kadang cuci pakaian di situ ya. Kita safar di gunung-gunung, ada sebagian tempat yang di situ ada pipa dialirkan air dari sumber sumber mata airnya. Ini di antara bentuk uh, pahala yang terus mengalir ya. Kemudian e, di antaranya adalah hafrul abar menggali sumur ya. Apakah sumur yang apa namanya? sumur yang model lama ya atau sumur-sumur bor sekarang dengan menggunakan pipa. Ini semuanya sumur. Intinya mengeluarkan air dari bumi untuk bisa dimanfaatkan oleh kaum kaum muslimin. Dan banyak orang yang wakaf seperti ini wakaf sumur banyak sekali dan wakaf sumur tidak begitu mahal, tidak seperti wakaf masjid masih terlalu mahal. Wakaf sumur orang masih terjangkau. kan dulu sebagian banyak orang yang suka wakaf sumur ya. Mereka butuh sumur di mana mereka kirimkan uang karena mereka ingin dapat pahala karena Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam menyebutkan secara spesifik yaitu hafrul abar yaitu menggali e, sumur. Kita bayangkan dalam satu hadis-hadis yang masyhur tentang seorang wanita pezina yang kemudian dia sedang berjalan tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan ya. Bayi nama bagin dan Israil Israel ya. Idraat wa kalbun yutifu bagiun dan Israel. Ada seekor anjing yang kehausan di tepi sumur, kemudian dia muter-muter di sumur, karena tidak bisa masuk dalam sumur. Tiba-tiba anjing yang kehausan tersebut dilihat oleh seorang wanita pezina dari bani Israel. Kemudian dia pun kasihan lihat anjing tersebut. Fana kemudian dilepas patunya atau kufnya, kemudian dia turun di sumur diambil ambil air, fasaqat hukum dia minumkan anjing tersebut maka Allah ampuni dosa wanita pezina ini gara-gara kebaikan yang dia lakukan terhadap seekor anjing tersebut karena tulusnya dia. Jadi hanya ngambil air dari sumur untuk diberikan kepada anjing. Bagaimana kalau yang gali sumur tersebut? Yang gali sumur. Bagaimana lagi yang diberi minum adalah manusia bukan cuma apa? hewan ya. Maka jangan sepelekan Uh, wakaf air bersih ya, Wakaf air, air bersih, air minum tuh luar luar biasa ya. Oleh karenanya jika seorang memiliki kemampuan untuk bangun sumur ya, cari informasi. Kalau kita mau berusaha dapat ya. Ada pondok mana butuh sumur, kasih biaya. Ada kampung mana butuh sumur, kasih biaya. Masih banyak kampung-kampung yang masih kekurangan apa air, air bersih butuh biaya untuk mengadakan sumber air bersih. Kesempatan bagi kita untuk berwakaf ya. Karena Nabi menjelaskan bahwasanya wakaf dengan menyediakan air bersih bagi masyarakat di antara pahala yang mengalir jika seorang sudah meninggal, meninggal dunia. Yang keempat adalah menanam pohon e, korma, ya ini di zaman Nabi SAW, pohon yang paling bermanfaat, pohon kor, korma. Karena hasilnya bisa jadi makanan pokok, ya ternyata dia tanam pohon-pohon korma, niatkan bahwasanya hasilnya adalah untuk... Untuk masyarakat. Siapa yang kelaparan tinggal mengambilnya, siapa yang butuhkan tinggal mengambilnya. Dia tanam dengan baik maka hasilnya bisa bertahun-tahun. Seluruh hasilnya dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini namanya wakaf produktif ya. Kalau kita bisa kiaskan, seorang buat usaha hasilnya buat hasilnya dia gunakan untuk wakaf ya. Sekarang berbagai macam orang bisa punya ide mungkin. Seperti saya sering cerita, saya pernah ke Jeddah, di sana saya pergi kantor dakwah. Kantor dakwah di sana dakwahnya berjalan, dai juga sudah dikasih kafalah, ya, dikasih gaji secara khusus, kemudian ada bagian dakwah kepada non-muslim, ya. Kemudian ada dana juga untuk orang-orang yang mualaf. Dari mana dakwah? dari mana dananya? Ternyata mereka bikin wakaf produktif. Mereka bikin dua usaha, pertama mereka bikin apartemen, yang kedua mereka bikin restoran. Restoran itu dan apartemen tersebut milik kantor dakwah tersebut sehingga semua hasil dari apartemen tersebut untuk dakwah dan semua hasil restoran tersebut untuk apa? Untuk dakwah. Sehingga Rasulullah memberi contoh pohon itu contoh sederhana. Pohon yang mudah ditanam hasilnya dibagi-bagi. Ya, kalau zaman sekarang orang bisa lebih kreatif ya. Yang penting intinya dia bikin suatu usaha yang dia niatkan 100% untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. urusin baik, dia punya usaha sendiri ada. Dan dia fokus untuk usaha juga. Sebagaimana dia fokus usaha untuk dunianya, hendaknya dia juga fokus untuk usaha untuk apa? Akhir? Akhiratnya. Bahkan kalau perlu yang untuk akhirat lebih fokus karena ini untuk kehidupan abadinya. Ya. Maksud saya kalau dia serius-serius jangan jangan sekedar asal-asalan dia bikin wakaf untuk kehidupan, dia bikin usaha untuk dunianya kemudian akhiratnya dia asal-asalan enggak, yang untuk akhirat juga dia harus lebih apa? lebih serius ya. Dan itu dilakukan oleh banyak orang sekarang namanya wakaf produktif ya. Ide banyak bisa dilakukan yang penting punya hasil, hasilnya untuk di jalan Allah ya terserah untuk dakwah ya, untuk fakir miskin untuk anak yatim boleh ya yang kelima bangun apa mas masjid? masjid ya bangun masjid tentunya tidak harus sendirian bangun masjid ya kalau seorang mampu untuk monopoli pahala silahkan <laughs> monopoli pahala sebagian orang kalau bangun masjid dia bilang saya sendiri saya nggak mau orang lain ya saya ingin apa sendiri ya karena Rasulullah mengatakan man banalillahi masjid dan siapa yang bangun masjid karena Allah. Bana bihi baitan fil Allah akan bangun baginya surga, rumah di istana di surga, ya. Maka dia bilang saya saya pengin sendiri, enggak ada yang ganggu, ganggu. Sebagian orang seperti itu monopoli kalau pengin bangun masjid. Ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan meskipun cuma sekedar, artinya kalau tidak mampu bangun masjid secara total, enggak apa-apa, ada saham dalam bangun masjid tersebut meskipun semeter, meskipun dua meter, meskipun sedikit. Kalau bisa bangun sendiri terbaik, kalau nggak bisa nggak ada masalah. Urusan pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena nunggu orang untuk bangun masjid sendirian, terkadang susah. Kita partisipasi ada, ada bangun masjid, kita bangun ya. Kita ada sumbangsi untuk bangun, bangun masjid. Makanya di antara cerita menarik, ketika Nabi SAW uh, pergi ke Madinah, kemudian ontanya menderam di satu tempat, Allah pilihkan tempat tersebut untuk bangun masjid Nabawi. Maka disebutkan tempat lokasi itu milik dua anak yatim dari Bani Najjar. Maka mereka ingin menghadiahkan lokasi tersebut buat Nabi agar Nabi bangun masjid. Anak yatim ingin kasih hadiah buat Nabi agar Nabi bangun masjid. Tapi Nabi tidak mau, Nabi ingin beli. Nabi beli. Kenapa Nabi beli? Karena Nabi tahu itu bakalan jadi pahala apa? Jari ya. Nabi, Nabi beli. Nabi, akhirnya Nabi beli. Bahala Nabi luar biasa, jutaan orang sholat di masjid Nabawi. Ya. Maka kalau ada kesempatan kita punya rezeki dan ada kita dengar ada masjid ingin dibangun, kita pelajari lokasinya strategis, orang membutuhkan, maka kita harusnya paling depan kalau memang kita punya rezeki. Kalau kita nggak punya, suami kita suruh apa? Kita provokasi suami kita sampai dia bangun masjid. Ya, kalau suami kita bangun masjid, kita juga dapat pahala. Pahala apa Ustaz? Pahala provokasi bukan, pahala bangun masjid juga. Mahal bangun masjid juga. Karena dia bangun masjid karena provokasi kita. Allah fadlullahi wasi, karunia Allah luas. Allah berikan kepada yang bangun, Allah berikan juga kepada yang menganjurkan. Tapi yang keenam mewariskan mushaf ya, mewariskan mushaf ya. Sekarang alhamdulillah banyak orang juga yang wakaf mushaf ya. Ada juga yang wakaf mushaf elektronik ya seperti sekarang apa namanya program-program mushaf ya. Al-Qur'an, ada tadaburnya macam-macam juga ini wakaf ini juga pahala. Setiap banyak orang yang baca maka dapat apa? Dapat pahala ya. Dapat pahala ya. Kemarin ada programmer saya telepon, dia bikin program aplikasi-aplikasi. Kami bilang Ustaz ada yang nawarkan minta mau bantu dengan materi. Gimana Ustaz? Saya bilang sama dia bilang aja belum perlu, belum apa. Dia niat baik bilang aja belum, belum perlu ya. Maksud saya biar pahala dia lebih apa? Lebih, sempurna. Karena memang tidak begitu perlu ya. Kalau masih cuma sedikit-sedikit masih bisa di... Kalau suatu saat memang butuh dana besar untuk e, pengembangan aplikasi, ya mungkin. Tapi selama masih bisa dijalankan, jalankan sendiri, alhamdulillah biar pahala lebih apa, sem sempurna. Kadang kalau menerima donasi bisa mengurangi niat, bisa mengurangi apa? Pahala. Tapi intinya saya bilang, jawab sama dia belum perlu, jangan ditolak, bilang aja belum perlu cat, baik, ambil nomornya suatu saat kita butuh dia untuk bisa membantu aplikasimu, maka silahkan ya. tapi intinya sekarang e, wakaf mushaf banyak ya, bisa kita lakukan, masih banyak pondok-pondok butuh Al-Quran ya, masjid-masjid butuh Al-Quran ya, kita belikan Quran, kemudian kita niatkan karena Allah untuk dibaca oleh mereka yang ketujuh, ini yang poin paling penting buat ibu-ibu menterbiah anak-anak agar anak-anak menjadi anak-anak yang soh, soleh dan ini butuh perjuangan, terutama di zaman sekarang ini ya mendidik anak untuk menjadi anak soleh tidak mudah tapi pahalanya efeknya luar biasa ibu-ibu ya. masih hidup aja, kalau dia beramal soleh, akibat terbiah ibu-ibu, maka pahalanya ngalir sama ibu-ibu, baik -ibu. Apakah seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak mengalir kepada orang tuanya? Jawabannya tidak semua. Tetapi seluruh amal soleh yang merupakan dampak dari pendidikan didikan orang tuanya itu yang mengalir kepada orang orang tuanya. Semua saya ulangi, semua amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak dan amal soleh tersebut merupakan dampak dari didikan orang tuanya itulah yang mengalir kepada orang orang tuanya. Misalnya orang tuanya yang manggil guru ngaji, memang bukan dia ngajar langsung, tapi dia ngambil guru manggil guru ngaji. Dia ngajak ke pengajian sur anaknya dengar, bukan dia yang ngajak ini di ustaz, tapi dia yang ngajak ke pengajian. Dia ngajak anak-anak anak untuk murojaah. Sehingga akibat didikan-didikan yang berkesinambungan tersebut, akhirnya sang anak menjadi anak soleh. maka seluruh amalan anak soleh tersebut ngalir kepada sang sang ibu. Maka berusaha kita punya sumbangsi dalam pendidikan anak kita. Dan kita perlu perjuangan dalam didik anak ya. Perlu kesabaran, dekat sama mereka, ngobrol sama mereka, dengar curhatan mereka ya. Jangan sampai anak jauh dari kita, anak sudah jauh dari kita secara psikologi itu bahaya. Apalagi zaman, zaman karena anak harus dekat. Dia pingin ditelepon orang tuanya, pingin digunyi orang tuanya. Kalau anak seperti itu berarti dia masih dekat, ini masih mudah kita didik, masih bisa kita omongin, dia masih mau dengar. Tapi kalau udah jauh, ya dia nggak peduli ayahnya telepon, ibunya telepon, ya, dia dia nggak peduli. Ya. Ada kawan satu, ini, ini kisah nyata ya, maksud saya punya kawan anak dia sekolah di pondok dan anak itu minta dia telepon saya lupa sehari sekali atau sehari dua kali pertama kata kawan saya, saya curiga Ustaz, saya pikir ini cuma alasan aja supaya apa ternyata dia minta dia telpon tiap hari ya. akhirnya ketika saya tidak telepon, ternyata dia terganggu ternyata dia benar-benar butuh perhatian setiap apa dia bukan alasan untuk main-main, memang dia senang dengar telepon orang tuanya ayahnya setiap hari sehingga akhirnya teman saya sampai sekarang terus ada jadwal telepon anaknya setiap hari dan itu mempengaruhi prestasi dia ternyata artinya kita nggak tahu anak-anak dipikir ah oh, cari alasan aja <laughs> kata kawan saya saya juga mikirnya gitu ini cari alasan aja biar apa keluar atau apa kayak ternyata bener anaknya butuh per perhatian kita juga kecil juga kan butuh perhatian jangan kita ah gitu aja jangan kita sepelekan ketika sang anak butuh perhatian kita kasih perhatian dan terus berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan anak kita menjadi anak soleh karena kalau anak kita soleh kita yang beruntung saya sering sampaikan baik kalau kita punya anak tiga misalnya kemudian semuanya soleh dan soleha Setelah kita kita masih hidup mereka beramal soleh 20 tahun bersamaan dengan kita masih hidup amalannya ngalir semua sama kita 20 tahun dapat bonus apa bonus pahala. Kita sudah meninggal, mereka masih hidup 40 tahun lagi, dapat lagi 40 tahun ngalir sama sama kita. Kalau tiga orang 40 kali tiga berapa tahun? 120 tahun. Tidak usah tunggu kita mati, kita masih hidup saja amal soleh mereka ngalir sama sama kita. Kita masih hidup. Kalau itu meninggal, jadi umur kedua bagi kita tiga orang anak soleh masih hidup 50 tahun setelah kita kali aja 50 kali tiga berapa? 150 tahun. Gimana kalau anaknya 20 coba? Memang <laughs> kalau dua puluh nanya dua puluh kali berapa lima puluh berapa tahun seribu seribu tahun bonus nggak usah macam-macam deh pokoknya itu seandainya ada yang punya dua puluh bayangkan ya karena ada kawan sebenarnya anak berapa dua puluh empat masya allah saya ketemu kawan anak berapa dua puluh empat akbar banyak sekaliannya <laughs> dua puluh empat orang ya. saya ketemu kawan ada anaknya dua puluh satu kalau nggak salah dua puluh satu itu baru laki-laki katanya belum 21 baru laki-lakinya saja, gimana perempuannya tapi intinya ini yang benar-benar peran seorang ibu untuk mendapatkan umur kedua yang langsung adalah mendidik apa? mendidik anak mendidik anak, mendidik anak. makanya uh, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain tadi waladun salihun yad'u lahu anak soleh yang mendoakannya Bercuma kita didik anak, kita fokus duniawi saja. Ini harus jago bahasa Inggris, harus jago ini, harus jago matematika. Duniawi aja kita fokuskan. Nah, akhirat tidak kita perhatikan. Tapi anak itu kalau jadi orang terkenal, jadi profesor, jadi kaya raya, tapi nggak pernah doain kita. Rugi atau tidak? Rugi. Bercuma dia kaya raya, nggak pernah doain kita. Tandanya kita didik anak kita, ternyata anak kita bahlul, nggak ngerti-ngerti. Kemudian sekolah nggak naik-naik kelas. Tapi dia soleh, rajin sholat. Itu yang beruntung bagi kita. Dalam kebahlulannya dia doa tulus, ya Allah ampuni kedua orang tuaku. iya <laughs> benar. Daripada anak pinter, pinter profesor tapi sombong, aku nggak pernah doain orang tua dia saja, salat aja malas-malas, gimana doain kita? Apalagi kalau anak kita ternyata cerdas dan soleh. Ini tentu yang kita harapkan. Tapi kalau seandainya pun Allah takdirkan tidak cerdas, tapi dia rajin soleh, rajin ibadah soleh, itu, yang, itu yang kita inginkan. Yang penting dia soleh. Namun kebanyakan kita, kebanyakan ibu-ibu fokusnya mendidik apa? Dunia. Bukti fokus mendidik dunia, kalau terlambat sekolah diomelin anak tersebut. Tapi kalau terlambat sholat subuh, enggak apa-apa. Bahkan anaknya bilang sudah su azan, sudah tidur, masih tidur, enggak apa-apa. Supaya nanti pas sekolah tidak ngantuk, tidur lagi, tidur lagi. Nah, jadi anaknya suruh tidur, terlambat sholat subuh demi apa? dunia. Masih bagaimana? Jadi ini yang langsung peran seorang ibu untuk mendapatkan apa? umur kedua adalah mendidik anak butuh kesabaran. Sabar ibu-ibu, sabar ya. Kalau anak kebetulan belum lurus, masih nakal, salahnya dakwah ya. Dia berhasil baik atau tidak, kita terus dapat apa? dapat pahala. Apalagi kemudian dia baik ya. meskipun perlahan-lahan semuanya jadi pahala jariah bagi bagi kita. Baik itu yang ketujuh kemudian yang kedelapan tadi berjaga di daerah per perbatasan saya katakan tadi ini terkadang lebih sulit daripada jihad kalau jihad di medan pertempuran musuh kelihatan seorang tahu musuhnya di mana dan dia persiapan dan dia bisa melawan ya, entah dia menang atau dia mati dia bisa melawan tapi kalau daerah perbatasan terkadang tidak tahu dia lagi berjaga tahu-tahu di di mana musuh datang dari arah mana dia tidak ngerti makanya pahalanya sangat besar orang yang Berjaga di daerah perbatasan, kalau dia meninggal, pahala dia terus mengalir. Kemudian, yang ke berapa? Yang ke sembilan. Ya, ya yang sembilan, ya. Yang ke sembilan adalah bangunkan rumah untuk ibnu Sabil, untuk orang yang musafir. Ya. Maka, para ulama menyebutkan, semisal dengan ini, misalnya, bangun rumah untuk anak yatim. Wakaf rumah untuk anak yatim, misalnya juga Wakaf rumah untuk menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu, dia bikin bangun rumah, siapa yang menuntut ilmu silakan tidur di situ, bikin asrama untuk para menuntut ilmu dan banyak kita tahu kawan-kawan yang bangun rumah apa asrama-asrama di pondok, sehingga siap orang belajar di pondok tersebut tidur di asrama yang dia bangunkan, maka ini pahala terus terus mengalir, pahala jariah, pahala jariah. Atau seperti saya tahu kawan saya ada bangun rumah untuk para janda, para janda banyak. Tidak semua janda berduit, ya banyak janda juga yang miskin, ya sehingga kemudian tinggal di rumah tersebut. Saya pernah lewat, masya Allah banyak sekali janda. Ya. <tuh>, maksud janda janda janda, banyak siapa ya. <tuh>, tapi saya tidak catat namanya, ya cuma lewat aja. Kesian ya maksudnya perhatian sama mereka buat rumah untuk aromil para janda, pahalanya besar ya kata Rasulullah SAW as-sa'i alal armal wal miskin kal mujahid fi bidillah yang berusaha untuk membantu janda dan anak yatim seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebenarnya rumah-rumah wakaf dia bangun untuk orang-orang susah, apakah buat anak yatim, buat para janda, buat para penuntut ilmu, buat musafir yang numpang lewat, dia bangunkan ya. Maka kalau dia sudah meninggal pahala terus terus mengalir ya. Yang tadi yang berapa? Sepuluh. Kurang satu apa lagi? Apa? Sedekah jari sedekah jari. Sedekah jari maksudnya wakaf. Sedekah jari maksudnya apa? Wakaf ya. Tadi sudah kita singgung di sebagiannya ya. ya. Dan perincian tadi musaf itu adalah wakaf, bangun masjid juga wakaf, ya bangun rumah tadi juga apa? Wakaf. Dan apapun bentuk wakaf, itu disebut sedekah jariah. Oleh karenanya para sahabat dahulu kalau mereka punya harta, mereka wakaf. Dan yang menakjubkan mereka wakafkan harta yang paling mereka cintai. Mereka cari mana harta yang paling mereka cintai itu yang mereka apa? Wakafkan. Kalau kita baca asar-asar dalil-dalil tentang para sahabat, mereka mengerti tentang kehidupan berikutnya. Sehingga ketika mereka wakaf bukan harta sembarang, mereka pilih harta yang terbaik yang mereka cintai mereka apa? Wakafkan. Mereka wakaf. Di antaranya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mewakafkan alat perangnya. Alat perangnya itu namanya mujahid seperti Khalid. Apa yang dia perhatikan? Yang perhatikan alat perang itu yang paling dia cintai. Itu yang paling dia cintai. Maka disebut malam yang paling saya cintai adalah malam ketika besoknya bertempur, malamnya saya tidur, kemudian ada hujan, kemudian besoknya saya sangat itu malam yang paling saya cintai. Karena besok ada jihad fi sabilillah. ini tadi dia wakafkan alat-alat perangnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan bagian di Khaybar dan itu harta yang paling dia cintai, itu yang dia wakafkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka, kalau kita punya kesempatan, bisa punya wakaf. Ya. Kalau kita nggak bisa, maka e, suami kita kita provokasi untuk bisa wah? wakaf. Ya. Mas, rumah udah punya, mobil udah punya, anak udah punya, istri sudah punya. Apalagi, apalagi, udah wakaf di akhirat, wakaf untuk apa? Apalagi mau cari mobil banyak-banyak juga tidak signifikan punya mobil satu dua, mobil sepuluh sama aja hidup tidak terlalu beda jauh, paham? punya rumah sepuluh dengan punya rumah satu nggak terlalu beda jauh, paham? terus punya rumah sepuluh lebih bahagia nggak juga, biasa-biasa aja, tidur juga tidur maksudnya ada perubahan tapi tidak signifikan ya. kalau kalau tidak signifikan ya udah fokus aja buat apa? akhirat, signifikan itu kalau nggak punya mobil terus punya mobil itu signifikan, paham? Jadi dia cuma kontrak terus beli itu signifikan. Tapi udah punya rumah, tambah rumah, tambah rumah biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Punya mobil, tambah mobil 10, 20, ya sama-sama aja dipakai cuma satu. nggak mungkin pakai 20 sekalian. <laughs> ya. Mau kaya juga makannya juga tidak signifikan, malah semakin kaya makan semakin sehat, semakin rebus-rebusan, nggak ada gorengan. <laughs> semakin susah makannya. Yang miskin makan gorengan-gorengan tahu-tahu mati masuk surga. <laughs> yang kaya makan setengah mati, setengah mati, setengah mati. Malah duit banyak semakin susah mah, makan. Semakin banyak duit semakin susah tidur. Yang miskin capek tidur di atas nggak pakai kasur tidur ngorok. Saya suatu hari ini cerita nyata ya. Jadi saya diantar sama seorang kawan supir ya. Suatu pengajian. Terus saya tidak bawa HP waktu itu. Kudarul saya tidak bawa dan saya juga tidak hafal HP dia setelah pengajian terjadi dia tidur di mobil dia tidur di mobil ini baru-baru terjadi dia tidur di mobil akhirnya bingung panitia mana supirnya ini bukan supir saya yang sekarang bukan ini lain nanti ibu, si, -ibu salah ngerti ini ada supir yang lain ini kemudian akhirnya dicari-cari nggak dapat dapat akhirnya panitia pakai mic bapak fulan supirnya ustadz firanda jemput ustadz dia nggak bangun-bangun tidur subhanallah akhirnya cari, akhirnya ketemu, mobil lagi tidur dia eh ustadz sudah selesai, langsung dia jemput ketika habis jemput, dia bilang ustadz subhanallah saya aja punya utang bisa tidur Ustad. gimana kalau nggak punya utang maksudnya terkadang orang miskin ada utang bisa tidur, orang kaya duit banyak malah susah tidur ya mikir sana, maksud saya kalau kalau ibu udah punya duit sudah nyaman hidup, jangan terlalu bikin terlalu nyaman lagi, sudah. Mau bagaimana lagi tidak signifikan beneran. Ya udah yang punya uang kasih yang lain. Kasih yang lain mau sedekah, mau sedekah jariah, mau wakaf ya. Mau sampai gimana lagi, mau kaya seperti apa lagi? Ya begitu-begitu aja maksudnya, tidak terlalu apa? signifikan. Baik, ini poin-poin 10 poin hendaknya kita perhatikan kalau kita tidak mampu melakukannya maka kita berusaha memotivasi orang. Kalau kita tidak mau melakukannya, kita berusaha motivasi apa? Orang. Bisa suami kita, kita motivasi. Bisa kawan kita, kita motivasi. Kita tahu ada orang kaya raya, kita bilang ini ada orang butuh masjid, bangun bantu yang kita datangi dia sebagai perantara. Kalau dia keluarkan uang untuk bangun masjid, kita juga dapat pahala. Cuma modal cuap-cuap doang. Yang modal duit dia. Jadi pahala bareng. Pahala apa? Bareng. Ya. Oleh karenanya, ada orang butuh sumur kita kasih tahu ini kita tahu ada kawan kita orang kaya ini ada orang butuh sumur buat ini kita kasih motivasi sampai keluar duit kita juga dapat pahala ya kita juga dapat pahala dengan demikian meskipun sudah meninggal dunia umur kita masih berjalan ya satu lagi terakhir yang saya sampaikan sebagai penutup di antara cara kita mengoptimalkan umur kita yang sekarang saya sudah sering sampaikan hal ini tapi saya ingatkan kepada ibu-ibu kalau mumpung masih sehat, masih kuat hendaknya rajin beramal soleh karena ketika datang uzur kita nggak bisa melakukan amal soleh tetap dicatat amal soleh kita Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari sahih al-Bukhari kata Nabi SAW idha maridhal abdu aw safar kutiba lahu makana ya'malu mukiman sahihan jika seorang hamba sakit atau bersafar maka dicatat terus amalnya mengalir yang biasa dilakukan ketika sedang sehat dan ketika sedang mukim maka kalau kita sedang sehat, jangan lupa baca Quran tiap hari, ada ada target, jangan lupa sholat malam, jangan lupa kalau kita lagi ada duit kita sedekah. Ya. Nanti kalau ada uzur, ternyata kita lagi nggak punya duit, kita tidak kaya seperti dulu, pahala kita ngalir terus yang biasanya kita lakukan. Karena Allah tahu kalau kita kaya kita bakalan sedekah, karena kebiasaan kita seperti itu. Kalau kita lagi sehat jangan lupa sholat malam, sholat malam, sholat duha, baca Al-Quran. Ketika kita sakit tidak bisa sholat malam sudah susah, sholat dua juga berat, ya. Maka Allah tetap catat amalan kita, meskipun ya kita tidak beramal. Karena Allah tahu jika seorang hamba ini ketika sehat dia selalu beramal soleh. Bayangkan seorang biasanya sholat malam biasanya puasa sunnah, kemudian dia bersafar tujuh tahun misalnya, ke sana kemari ke sana kemari, dan selama safarnya tidak pernah sholat malam tidak pernah baca Quran, eh, tidak pernah sholat malam tidak pernah puasa sunnah. Maka seluruh tujuh tahun tersebut tetap dicatat apa? Pahalanya. Kenapa? Karena kebiasaan dia ketika tidak sedang safar, dia sholat malam dan puasa sun. Sunat. Maka ibu-ibu yang masih sehat, ya. maka banyak beramal sholat. Nanti ibu-ibu sakit, udah tua, apalagi sekarang sudah banyak, yang udah tua, ya e, sudah nggak bisa lagi, pahala terus apa? Mengalir. Yang punya duit, jangan lupa sedekah sini, rutin-rutin sedekah. Rutin, rutin sedekah sambung silaturahmi orang tua untuk kakak untuk adik untuk ponakan untuk cucu kasih tetangga jangan lupa biasa sedikit-sedikit tidak apa, -apa. suatu saat nggak punya uang tetap jalan terus optimal jadi kita nggak beramal umur kita tetap seakan-akan sedang ber, beramal saleh ini salah satu cara agar kita pahala kita semakin semakin banyak demikian saja ibu yang dirahmati oleh